sebagai kuda hitam lolos ke semifinal berbekal kemenangan atas Porto. Tendukan Yusuf El-Nesyri jadi satu-satunya gol yang bersarang pada garis. Sebelumnya, Hotel Afrika itu menyiapkan Supayo lewat drama adu penalti. Selain Maroko menjadi satu-satunya kontestan dalam dunia 2022 yang tidak kebobolan oleh lawan. Satu-satunya gol yang bersarang pada gawang adalah gol Jumani. Karena Fatini memimpin negara kami di Piala Dunia 2022 berbekal doa orang tua, khususnya ibu. Ia berulang kali menunjukkan kasih sayangnya dengan menghampiri ibunya di tribun penonton selepas pertandingan. Akan tetapi, doa ibu saja tidak akan cukup. Akrab Hakimi sedang menikmati karirnya bersama PSG. Ia merupakan satu di antara bek kanan terbaik di dunia saat ini. Demikian reportase saya. Araya Nadata Bayumeni, langsung dari Education City Stadium, Kota Al-Araya. Thank you.
Diana Ramadira pamit undur diri dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, siapa saya? Usman Kademan Gila. Saya berada di Qatar. Jadi saya akan menyampaikan informasi pertandingan Prancis melawan Maroko pada semifinal Piala Dunia tahun 2022. Prancis akan menghadapi Maroko pada semifinal Piala Dunia 2022 pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2022 di hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bakal mempertemukan dua sahabat antara Kylian Mbappe dan Ashraf Hakimi. Prancis berhasil mengatasi perlawanan ala Inggris pada pertandingan Piala Dunia Kamis. Dan kegagalan penalti Harry Kane memastikan Spurs menang dengan skor 2-1. Sementara itu, pertandingan Piala Dunia 2022 sebagai tim hitam lolos ke semifinal atas Portugal. Lakukan Yusuf Endrisri jadi satu-satunya gol besar pada laga tersebut. Sebelumnya, wakil Afrika itu menyingkirkan Spanyol lewat drama Selain itu, Maroko menjadi satu-satunya kontestan Piala Dunia 2022 tidak kebobolan oleh lawan. Gol yang besar ke gawangnya merupakan gol sendiri. Ashraf Hakimi memimpin rekan-rekannya di Piala Dunia 2022. Sementara di orang tua, khususnya ibu, ia berulang kali menunjukkan kasih sayangnya kepada diri ibunya di tubuh. Ia merupakan salah satu di antara bek kanan terbaik dunia saat ini. Sekian informasi Piala Dunia Qatar semifinal Piala Dunia 2022. Jangan lupa menonton pertandingan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kata.